dasare wong cedil ora iso jak gentenan. Sopo? Tetanggaku no. Lah ngopo? Lah mosok biyen aku pas tuku motor anyar, tuku mobil anyar, dek iku ora nembung. Wis tak tawani, tak kon nyoba. Ben ngerti rasane, iya toh. Lah terus kopo? Lah saiki lho, dek iku kuwi kok duwe bojo anyar karo aku meneng wae piye. Lah terus kon piye? Biyen kuwi toh, aku tuku motor anyar, tuku mobil anyar, dek ora nembung. Wis tak tawani, tak kon nyoba. Ben ngerti rasane. Lho berbagi kebahagiaan ta, Jon. Lah terus kon piye? Lah ya saiki dek iku kuwi lho, duwe bojo anyar kok karo aku meneng wae. Terus piye? Masa aku kok nembung? Mandek ae mesti. Oh, mandek to. Puter balik, puter balik. Nah, puter balik. Kalau ora ngerti aku ki sapa. Kene ya mantan gali kok. Loh, dituntun to. Tawani to. Rene meh njaluk ngapura. Ya ngapura. Mas, duwe kunci busi, Mas. Macet iki. Ora duwe. Duwene tanggem. Tanggem go apa? Go nanggem labemu. Ngopo mas? Metu cewek. Ngopo wi? Stand boys metu cewek neng gang. Bojone neng omah bos. Timbang geger. Wah iki sambate sepi gawean malah bangun omah. Sing bangun sapa? Lah iki dibongkar berarti bangun to. Lah iki rak mung gara-gara wingi ana wong jago lurah ngei program bedah rumah. Aja bilang ini dibedah atau orang dibangun ini, piye? Lah kok iso? Lah sing jago lurah, kalah, ora kepilih. Lah mbok tuntut nang kudune. Urai, ngapain tuntut? Aku wong santai, los. Wes, terus mbok bangun dhewe berarti? Ya ora. Lah kok ora? Ya pengen dibangun sing duwe omah, wong aku nang kene iki ya mung ngontrak. Lek, mau nanya gimana caranya biar gak bingung menghadapi masalah, Lek? Gampang. Yang paling utama itu kamu harus tahu duduk masalahnya. Gitu ya, Lek? Ya, misalkan masalah duduknya di sini, menghadap ke sini. Berarti kamu harus posisinya di sini, di depannya. Ini namanya menghadapi masalah. Kalau kamu posisinya di sini, nah ini namanya kamu membelakangi masalah. Gitu loh. Yang jadi bingung selama ini kan orang nggak menghiraukan. Ini masalahnya ini, duduknya menghadap kemana? Gitu loh. Masuk akal, toh? Masuk, Lek. Akal gak sehat.